Hey guys, if you don't know yet who we are, let me share with you Oriflame's story. Oriflame was founded back in the beautiful country of Swedia 55 years ago by two brothers, Robert and Jonas of Jokkmokk. Oriflame was founded in Sweden. I'm sure many of you know that Sweden is also the home of brands like H&M, Spotify, Volvo, IKEA, Skype, Tetra Pak, and countless more innovative companies. But did you also know that Sweden is where the mighty Vikings came from? Today, Oriflame is the number one European social selling beauty brand in the world. And our iconic products range from everything from skincare, makeup, fragrance, and even wellness. Our product philosophy is firmly based on two sources: being inspired by nature and powered by science. A founding element that separates us from other beauty brands is that since day one, we have always been against animal testing. Personally, I only practice animal testing. Being from Sweden, sustainability is at the heart of everything we do. For example, none of our product formulations contain any plastic beads. That is to ensure that we do not contribute to the pollutants that end up in our waterways and keep fish away from harm. High five, Goldie! A central point that makes us unique from other beauty brands is that we offer an opportunity for anyone to passionately sell and recommend our products, either as a side hustle or even as a full-time entrepreneur. We do that across 60 countries, having 3 million members across the world. Last but not least, we and our community are bound by three common values: togetherness, spirit, and passion.
Hey guys, if you don't know yet who we are, let me share with you Oriflame's story. Oriflame was founded back in the beautiful country of Sweden 55 years ago by two brothers, Robert and Jonas of Jokkmokk. Oriflame was founded in Sweden. I'm sure many of you know that Sweden is also the home of brands like H&M, Spotify, Volvo, IKEA, Skype, Tetra Pak, and countless more innovative companies. But did you also know that Sweden is where the mighty Vikings came from? Today, Oriflame is the number one European social selling beauty brand in the world. And our iconic products range from everything from skincare, makeup, fragrance, and even wellness. Our product philosophy is firmly based on two sources: being inspired by nature and powered by science. A founding element that separates us from other beauty brands is that since day one, we have always been against animal testing. Personally, I only practice animal testing. Being from Sweden, sustainability is at the heart of everything we do. For example, none of our product formulations contain any plastic beads. That is to ensure that we do not contribute to the pollutants that end up in our waterways and keep fish away from harm. High five, Goldie! A central point that makes us unique from other beauty brands is that we offer an opportunity for anyone to passionately sell and recommend our products, either as a side hustle or even as a full-time entrepreneur. We do that across 60 countries, having 3 million members across the world. Last but not least, we and our community are bound by three common values: togetherness, spirit, and passion.
teman-teman semua, semangat pagi. Pagi teman-teman semua, apa kabar? Mungkin boleh ditulis di kolom komennya ya, dari mana aja yang sudah gabung di room kita hari ini ya. Hari ini aku cukup excited ya, siang-siang gini ya, walaupun udah siang, puasa gitu ya, tapi kok Kak Reza excited banget, ada apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi kan teman-teman sudah lihat ya di banner kita, kalau hari ini kita ada special training bersama satu, satu expert kita ya, bukan dari Indonesia pastinya, langsung kita import langsung dari global sana, dari Swedia sana teman-teman semua ya, yang akan membagikan buat teman-teman semua tips gimana caranya puasa ya yang baik dan benar gitu ya teman-teman ya, dan buat ngeboost bisnisnya kita di saat kita Ramadan ini, terutama penjualan untuk Nutrishake. Gimana cara untuk menjual Nutrishake yang baik dan benar dan cuan pastinya di saat Ramadan kali ini teman-teman semua ya. Kita lihat ya di sini yang sudah hadir adalah, wow, sudah banyak banget yang hadir di sini, dan ada dari Bintaro sudah ada, terus dari Surabaya pun sudah ada, terus dari mana lagi nih ya, Tangsel ada, Tangerang Selatan ada, terus dari Padang ada, wow, Semarang juga ada, dari Makassar ada, Madiun ada, wow, kayaknya udah seluruh Indonesia sudah gabung di sini untuk dapat yang namanya ilmu yang sangat berharga hari ini teman-teman semua ya. Jadi teman-teman semua yang mungkin ngerasa butuh banget ilmu tentang puasa yang sehat itu seperti apa, nanti akan dibahas sama sama trainer kita hari ini. Jadi teman-teman, hari ini kita punya seorang trainer ya, yang tadi aku bilang trainernya impor gitu ya, dari Swedia sana. Beliau adalah senior global trainer ya, senior global trainer untuk kategori wellness di global Oriflame teman-teman semua. Namanya adalah Marlene Notlander. Jadi teman-teman semua, dari Marlene ini kita akan belajar banyak banget ilmu-ilmu yang mungkin kita nggak kepikiran, karena memang kita kan dari sisi yang berbeda ya, dari orang Indonesia tuh pola pikirnya tuh seperti apa, tapi pola pikir dari Swedianya itu seperti apa. Nanti kita akan bahas juga di sini teman-teman ya, cara berpikir hidup sehat itu seperti apa, kita akan belajar gimana caranya gitu teman-teman semua ya. Jadi kurang lebih 45 menit ke depan kita akan belajar tentang yang namanya puasa yang sehat dan gimana caranya meningkatkan bisnis teman-teman pada saat puasa ini teman-teman, atau bulan Ramadan ini ya. Siapa yang nggak sabar untuk memulai sampai sekarang ya? Siapa yang nggak sabar? Oke, boleh mungkin terus komennya mau dimulai nggak nih dengan menampilkan kita. Wow, Kamaya udah hadir. Wow, halo Kamaya. Kamaya hadir, ada Kak Agustina juga, ada Kak Novianti. Wow, udah rame. Ya udah kalau gitu, aku panggilkan saja wellness senior global wellness trainer kita hari ini, Marlene Notlander. Yay! Hey Marlene. Hello. How are you, Marlene? I'm good, thank you, Reza. How are you? Good, yeah. I'm good here. Yes, Marlene. Maybe somebody more people not really recognize you. Maybe you can introduce yourself first in here to Indonesian member here. Yeah, of course. I will actually do that during my presentation as well. Okay. Yeah. So maybe we should do it then. Alright, sure. So teman-teman yang mau lebih dalam mengenal Marlene itu siapa, bagaimana prestasinya gitu, atau mungkin bagaimana karirnya Marlene di Oriflame gitu ya, teman-teman nanti akan dijelaskan juga. Oke. Okay. So Marlene, how was maybe we can talk about the COVID situation in Swedish, Marlene. Maybe you can explain to us. Yeah, the situation. Exactly. Is it getting better or? Yeah, it's getting so much better. We have actually in the end of February, we lifted all kinds of restrictions here in Sweden. So everyone is basically living as before the corona or COVID. Ah, I mean, you can still see people wearing face masks and so on. But otherwise, it's quite the same, actually. I see. So it's getting normal ya, or maybe it's already normal situation ya in the Swedish right now ya. Yeah, it's quite normal, and it's like 80-90% of all Swedes have been vaccinated. So. Ah, I see. Wow, so great. So jadi teman-teman ya, kita bisa lihat dari perkembangan dari negara Swedia sendiri untuk COVID-nya sendiri gitu ya, sudah terkendali teman-teman semua. Kenapa? Karena memang dari habitnya atau mungkin dari kebiasaan orang Swedia itu cukup sehat dan cukup baik gitu ya, dan kita akan mempelajari itu semua untuk dapat benefit atau mungkin mencontek istilahnya gitu ya,
hal-hal baik yang memang dilakukan sama orang-orang Swedia dari sana, ya. Oke, nggak lama lagi kita akan mulai, dan aku nggak akan sendirian, aku akan dibantu sama teman kita dari pulau yang berbeda, ya. Kita panggilkan Kak Lilis. Hai Kak Lilis. Hai yes. Marlin, hai teman-teman semuanya. Halo teman-teman, halo Kak Lilis. Ya, jadi teman-teman semua mungkin bingung kok banyak banget ya, ada Kak Reza, ada Kak Lilis, ada Marlin juga. Ini siapa yang akan bicara gitu ya. Nah, jadi Kak Lilis ini akan membantu teman-teman semua untuk translate. Jadi Marlin akan membacakan dengan bahasa Inggris dan diikuti dengan translate dari Kak Lilis. Jadi teman-teman yang mungkin kurang mengerti bahasa Inggris akan dibantu sama Kak Lilis untuk translatean dari materi kita hari ini, ya. Jadi teman-teman semua stay tune. Mungkin ada downline-nya, upline-nya atau calon prospekannya yang mau gabung, suruh gabung sekarang aja karena materinya bagus banget. Dan teman-teman yang mungkin ngerasa, Kak, ini gambarnya agak burem atau mungkin gambarnya nggak kurang jelas, teman-teman tinggal klik, ini kan kita live di YouTube ya, teman-teman tinggal klik di kanan atasnya teman-teman, itu ada titik tiga, pilih resolusinya paling tinggi 720 atau 1020 ya kalau nggak salah ya. Jadi dipilih resolusi yang tertinggi aja biar gambarnya lebih jernih, ya. Oke, daripada berlama-lama lagi, aku akan serahkan mic dan presentasi ini ke Marlin dan Lilis, ya. Oke, yes Marlin, I give the mic and the screen to you. Yes, please. Yay. Thank you so much. So, hi everyone. I can't see you, but I know you're there and I can see you in the chat. So thanks a lot for sending your regards to me. I'm so happy to be here. So thank you so much, Reza, for inviting me to this lovely session together with you. Hai teman-teman sekalian, saya nggak bisa ketemu langsung sama teman-teman, tapi saya taunya pasti teman-teman udah ada di sini semuanya. Dan terima kasih banget Reza udah undang saya hari ini untuk ikutan acara hari ini untuk sharing ke teman-teman. So, I always love to talk to you brand partners because you are the ones that help me keeping my job actually. Without you, I wouldn't have a job. So, and I love to be here talking about the things I love, which is a healthy lifestyle. Saya senang sekali berbicara dengan teman-teman, terutama brand partnernya Oriflame, karena kalau tanpa adanya teman-teman, pastinya saya tidak akan punya pekerjaan. Saya sangat suka banget dengan pekerjaan saya. Intinya saya suka banget cerita ke teman-teman tentang pekerjaan saya, yaitu sebagai senior global wellness trainer. Yes. So, but today, I mean, we will focus on the healthy, how to live a healthy lifestyle, but we will focus how to keep being healthy during Ramadan, especially. Saya senang banget sharing ke teman-teman gimana sih biar teman-teman bisa punya gaya hidup sehat. Tapi khusus hari ini saya akan sharing ke teman-teman gimana caranya teman-teman tetap sehat selama bulan Ramadan ini. Yes. So if you go to the next slide. So before we start, I would like to introduce myself as Reza wanted me to do, and what I do here at Oriflame, because many of you might not know that. Sebelum kita mulai, saya pengen memperkenalkan diri saya dulu ke teman-teman karena bisa jadi di sini masih ada teman-teman yang mungkin belum kenal dengan saya. Yeah, so I joined Oriflame in the summer of 2019, so it's almost 3 years now, and I work from our global support office in Stockholm, where we have a new office from last week, actually. So it's totally super new. So you need to come here soon to visit us. And here I work as the senior global wellness trainer. Saya bergabung di Oriflame di musim panas tahun 2019. Jadi kurang lebih sudah 3 tahunan saya di Oriflame. Saya bekerja langsung dari di kantor pusat di Stockholm, di global office. Dan minggu lalu kita baru aja pindah kantor. Teman-teman harus banget datang ke kantornya kita. Dan saya bekerja sebagai senior global wellness trainer di Stockholm, Swedia. Yeah. And I work in a team called the Global Sales and Digital Communication Team. And in my day-to-day work, I'm responsible for developing and also improving the Wellness Academy. And I'm also a part of developing like different kinds of wellness activations, such as social media content and short videos, and to reactivate our current products in our portfolio. Jadi saya bekerja bersama tim, tim kita itu adalah bagian dari pelatih kesehatan global senior. Jadi kita ada bertiga, jadi saya itu seorang ahli diet yang terdaftar dengan gelar master dalam nutrisi manusia dan juga diet. Selain dari itu, saya juga terapis pijat bersertifikat dan juga instruktur olahraga.
Yeah, so maybe I skipped. I heard you, that you told about my education there. But as I said, I'm also working in the global sales and digital communication team. So if you please could translate. Oh, jadi saya juga bekerja di bagian digital and komunikasi team di kantor global. Yes. And I'm also part of the international or internal nutrition council that we have here at Oriflame that we formed last year, actually. And this council consists of three different members. So it's me, and it's Caroline Cummins and Isabella Lee from R&D and marketing. Marlene juga merupakan anggota dari Dewan Nutrisi Internal Oriflame. Di dalam Dewan ini terdiri dari tiga orang, ada Marlene, Caroline Cummins, dan juga Isabella Lee dari bagian Research and Development dan juga pemasaran. Yeah, and together, the three of us, we help define Oriflame's nutrition philosophy, and we help to guide in the new product development, and also in different kinds of nutrition hot topics. And we also give nutrition support to markets and speak at different wellness global events as we have today. Bertiga bergabung dalam Dewan Nutrisi Internal Oriflame, mereka bersama-sama membantu menentukan filosofi nutrisi, terus paduan dalam pengembangan produk baru, terus juga memandu dalam topik hangat nutrisi, memberikan dukungan nutrisi ke pasar, dan juga berbicara di acara global wellness. Yeah. But enough about me. Let's explore now how to keep healthy during Ramadan instead. Okay. Sedikit perkenalan dari Marlene. Jadi mari kita sama-sama menelusuri gimana cara menjaga kesehatan selama bulan Ramadan. Great. So being healthy is not only a single action of a healthy behavior, but it's actually a sum of many different factors. Menjadi sehat bukanlah satu kegiatan dari perilaku sehat aja, tapi juga merupakan jumlah dari banyak faktor yang berbeda. So there's more to your beauty and your health than only the healthy nutrition and exercise, for instance, which are the two main parts that people talk about when they talk about health. Jadi kecantikan dan kesehatan kita itu bukan hanya sekedar dari nutrisi dan juga olahraga sehat yang seperti yang sering diberitakan di mana-mana ya, bahwasanya cuma dari nutrisi dan olahraga. So Oriflame has a different perspective when it comes to beauty and health because we think holistically. We think of all different kinds of factors that can influence your health and beauty. Oriflame memiliki perspektif yang berbeda tentang kecantikan dan kesehatan. Jadi kita berpikir secara holistik, jadi banyak faktor pendukung yang menentukan kecantikan dan kesehatan kita. And did you know that actually up to 80% of your beauty and your inner health are within your own hands and your genes only stand for as little as 20% of that? Dan apakah teman-teman tahu bahwasanya hampir 80% kecantikan dan kesehatan kita itu ada di tangan kita. Untuk gen ataupun DNA itu hanya bertahan setidaknya 20%. So actually the rest is within your own control, especially the yellow lifestyle factors that you can see here on the screen, like nutrition and exercise and also sleep habits and your emotional well-being. Sebagian besar itu ada di tangan kendali kita, terutama di gaya hidupnya kita, seperti apa yang kita konsumsi dan juga olahraga. Teman-teman bisa lihat di dalam kesehatan holistik di Oriflame Holistic Beauty Wheels yang bagian kuning. Tapi efeknya juga bisa dari kebiasaan tidur kita, lifestyle kita, dan juga tingkat stres kita itu juga mempengaruhi kesehatan kita. Yeah. So then during Ramadan, it's not only your diet that can help you keep healthy, but these other factors as well. So let's go through them all now and see what you can do for your own health during Ramadan, but of course otherwise as well. Jadi selama Ramadan, di bulan Ramadan bukan hanya diet kita yang akan membantu kita tetap sehat, tapi juga banyak faktor lainnya. Jadi mari sama-sama kita lihat apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita selama bulan Ramadan ini, dan apa aja efeknya yang bisa terjadi kalau misalnya kita nggak menjaga kesehatan kita di selama bulan Ramadan. Jadi bukan hanya apa yang kita makan yang akan menjaga kita tetap sehat, yang pastinya ada faktor-faktor pendukung lainnya. So, let's start with a lifestyle factor, nutrition. Kita menuju ke bagian gaya hidup, yaitu kita bahas tentang nutrisi. So,
balance is actually the foundation of a healthy diet or a way of eating. So we at Oriflame, we encourage people to eat a healthy and balanced diet, full of nutritious foods and drinks, of course, drink plenty of water. Keseimbangan itu adalah dasar dari diet sehat atau misalnya cara makan yang seimbang. Jadi kita mendorong orang untuk makan makanan yang sehat dan seimbang, dimulai dengan dari makanan-makanan yang bergizi dan juga banyak mengkonsumsi air. But since we come from this balanced Swedish approach, we also believe in the 80-20 rule, which means that 80% of the time we eat healthy. And then 20% of the time, we have room to indulge in these more unhealthy food and drinks as well. Tapi dari pendekatan yang seimbang, kita juga percaya pada prinsip Pareto 80-20 yang berarti bahwa 80%-nya teman-teman memiliki gaya hidup sehat, makan makanan sehat, dan 20%-nya teman-teman boleh memiliki jeda waktu untuk menikmati makanan yang teman-teman sukai ataupun minuman-minuman yang teman-teman sukai meskipun mungkin tidak begitu sehat ya. So it's really just about finding the balance between the food that can be considered that you can eat every day, called everyday food, and the food that you eat sometimes, the sometimes food. So just the balance between those two, because we do not believe in food restrictions here at Oriflame. So everything is allowed, but maybe not all the time. Jadi kita balik lagi, makanan kita tuh sebenarnya tergantung kita, yang pastinya semua tetap seimbang, yang penting tidak berlebihan. Karena di Oriflame kita percaya tidak ada yang namanya pembatasan makanan, misalnya no nasi, no gula, dan segala macam. Yang penting semua itu dalam kondisi yang seimbang, tidak berlebihan. And since we are from Sweden, at Oriflame we are also inspired by the Nordic diet principles, which comes here from Sweden and the Nordic countries. And that diet is renowned for its health benefits. And it's rather not like a diet, but it's a way of eating. Di Oriflame kita terinspirasi dengan prinsip Nordic diet. Jadi diet yang memang udah terkenal banget sama manfaat kesehatannya. Nah, kalau dari Nordic diet ini dia lebih fokus kepada cara makannya, bukan kayak dietnya, bukan misalnya mau jam berapa makan dan segala macam, tapi lebih ke cara makannya, apa yang dimakan. And this way of eating focuses on fresh and local and nutritious produce that is in season at the moment, and that is characterized by a balanced diet full of nutritious food, including lots of colorful fruits and vegetables and fish, and also lean protein like chicken, for instance, and also whole grain cereals and healthy fats from fish, for instance. Jadi di Nordic diet ini yang dimakan itu adalah produk-produk yang segar, yang lokal, bergizi, misalnya buah yang lagi musim dan segala macam, terus dibarengin dengan makan yang seimbang, yang penuh dengan makanan bergizi, contohnya mungkin buah-buahan, sayur-sayuran segar, ikan, ayam, tapi yang tanpa lemak, terus ada sereal, gandum, utuh, intinya mungkin lemak sehat itu lebih cenderungnya kayak contoh avokado dan segala macam, intinya yang lagi lokal dan fresh. Ya. Yeah. So these guiding principles of the Nordic diet are actually universal. So it respects both cultural and local practices and also preferences. So wherever you are in the world, and if you are in Indonesia or in China or in Europe somewhere, you can always adhere to these Nordic diet principles and the way of eating. Jadi diet Nordic ini bersifat universal. Jadi teman-teman mau di negara manapun teman-teman bisa banget mempraktekkan si diet ini. Jadi karena dia gampang diaplikasikan dan teman-teman bisa banget dengan menggunakan bahan-bahan yang ada lokal di negara teman-teman untuk ngejalanin si Nordic diet ini. Yeah, but we all know that we could have busy lifestyles sometimes, and when life gets in the way of these good habits, our nutritional products could give an opportunity to complement the daily diet, and that's when our NutriShake can come very handy. Cuman kadang kan kalau misalnya kita sibuk, mungkin kita belum tentu akan mempraktekkan 100% mungkin gaya diet hidup sehat yang seperti Nordic diet tersebut. Nah, disinilah makanya nutrisi teman-teman bisa tercukupi dengan teman-teman berkonsumsi NutriShake. Yes, and the NutriShake, as you know, it consists of key ingredients sourced from the Nordic region, like apples and rosehip and peas.
Seperti teman-teman tahu, Nutrishake memiliki bahan-bahan utama yang bersumber langsung dari Nordik, seperti contohnya apel, rosehip, dan juga kacang polong. But what is good to know is that these kinds of nutritional products should never be used as a substitute for a balanced and varied diet, but we complement with these products like the Nutrishake. So just so you know. Namun, seperti yang teman-teman ketahui, produk Nutrishake sendiri itu pada dasarnya bukan pengganti diet, tapi juga hanya sebagai pelengkap nutrisinya teman-teman. And now, let's see more closely what healthy nutrition could look like during Ramadan. Jadi sekarang mari kita lihat lebih dekat apa aja nutrisi sehat yang bisa teman-teman dapatkan dari Nutrishake selama Ramadan. Yes, so as you know, it's recommended that before sunrise, you eat a pre-fast meal known as sahur. So what kind of food should you focus on during this eating window, like the hours that you are allowed to eat them? Seperti yang teman-teman ketahui, kita dianjurkan untuk makan dulu sebelum berpuasa, sebelum matahari terbit, yang dikenal sebagai sahur. Jadi makanan apa aja sih yang harus teman-teman fokuskan selama jendela makan ini, di mana jam-jam teman-teman boleh makan, karena sahur itu adalah makanan sebelum sarapan. Yeah, so since sahur is the pre-fast meal, it's a good idea to fuel up with both nutritious food that can keep you full for longer and that preserves your energy level throughout the day. And it could be foods high in protein and dietary fiber and healthy fats. Karena sahur itu dikonsumsi sebelum sarapan, ada baiknya kita mengisi badan kita dengan makanan bergizi yang membuat kita itu kenyang lebih lama dan membuat energi kita itu lebih tahan lama. Teman-teman boleh berkonsumsi seperti makanan yang kaya akan protein, kaya akan serat, dan juga kaya akan lemak sehat. And good protein sources to focus on during sahur is to eat eggs and different dairy products and legumes and nuts and seeds, for instance, because protein not only help you to stay full for longer, but it also helps to maintain your muscle mass during times of fasting as well. Contoh-contoh makanan kaya protein adalah telur, susu, kacang-kacangan, ataupun biji-bijian mengandung protein tinggi. Kenapa sih penting banget protein? Karena protein tidak hanya membantu kita kenyang lebih lama, tapi juga membantu menjaga massa otot kita selama di bulan puasa. And then we also have the fiber-rich food that can be like whole grain cereals, oatmeal, fruits and berries, of course, and vegetables. They are all good sources of dietary fiber. Selanjutnya makanan kaya serat. Contoh-contoh makanan kaya serat ada sereal gandum, oatmeal, buah-buahan, berries, dan sayur-sayuran yang mengandung sumber serat makanan yang baik. And there are different kinds of fibers. So soluble fiber, for instance, dissolves in water and creates like a gel in your stomach, and that slows your digestion. And soluble fiber also helps to regulate your bowel movement. And also it helps to lower your cholesterol and blood glucose levels. So that is the perfect way to help you keep feeling full and feeling satisfied for longer throughout your fast during the day. Ada banyak jenis serat yang bagus untuk badan kita. Salah satunya adalah serat larut. Nah, serat larut itu bisa melarut dalam air dan juga menciptakan gel di perut dan memperlambat pencernaan. Serat larut membantu mengatur pergerakan usus serta menurunkan kadar kolesterol dan juga glukosa darah. Jadi, cocok banget untuk membantu teman-teman lebih kenyangnya lebih lama selama di bulan puasa. And then to the good sources of healthy fats then, you can find them in the nuts and seeds and avocado and different kinds of vegetable oils, and also oily fish are high in these healthy fats. Ketiga makanan yang bisa teman-teman konsumsi saat sahur adalah makanan kaya lemak, contohnya kacang-kacangan, biji-bijian, alpukat, minyak sayur, ataupun ikan berminyak yang tinggi lemak dan sehat. And these food sources of fat help you keep your energy level from collapsing during the day and make sure that your pre-fast meal, your sahur meal, contains sufficient calories so you last until sunset.
Makanan kaya lemak itu menjaga energi kita itu agar tidak menurun di siang hari karena dikonsumsi pada saat sahur, dan juga memastikan bahwasannya teman-teman itu punya cukup kalori untuk bertahan hingga berbuka puasa nanti. Because fat actually contributes with the highest amount of calories per gram of all the macronutrients. So it's 9 calories per gram instead of 4 calories per gram that you get from protein and carbohydrates. So make sure to incorporate these healthy fats into your sahur meal. Karena lemak berkontribusi dengan jumlah kalori tertinggi per gramnya dari semua makronutrien, jadi pastikan teman-teman memasukkan lemak sehat ke dalam makanan sahurnya teman-teman. And then, of course, food is great and we should focus on nutritious food, but it's imperative to keep hydrated as well. So make sure that your last meal before your fast contains sufficient fluids as well, and preferably water, and also combine water with carbohydrates and salt, because both carbohydrates and salt bind water, so it has a water binding effect which helps you keep hydrated throughout the day. Dan yang terakhir pastinya adalah cairan, karena makanan itu penting tapi sangat penting juga untuk tetap terhidrasi. Pastikan makanan terakhir kita sebelum berpuasa itu mengandung cairan yang cukup, sebaiknya air yang dikombinasikan dengan karbohidrat dan garam karena efeknya mengikat air. Jadi biar kita tetap terhidrasi hingga menuju buka puasa. Yeah. So that was sahur. So what should one eat then during iftar? Well, at iftar, it's time to break the fast again and hydrate and restore your energy levels. So you restore it with fluids, of course, and also food that contain electrolytes like salt, and also to rehydrate and essential nutrients and to re-energize. Nah, tadi merupakan makanan yang cocok untuk teman-teman konsumsi, yang harus teman-teman konsumsi pada saat sahur. Selanjutnya, makanan apa sih yang harus teman-teman makan pada saat berbuka puasa? Nah, saat berbuka puasa itu saatnya teman-teman berbuka dan menghidrasi, serta mengembalikan tingkat energi dengan cairan dan makanan yang mengandung elektrolit, yaitu yang mengandung garam, untuk menghidrasi dan memberikan nutrisi penting ke badan kita. So why is it important to hydrate them? Well, for many reasons actually. Kenapa sih hidrasi itu penting banget? Nah, jadi banyak faktor pendukung atau alasan kenapa hidrasi itu penting. So, for instance, it's key to hydrate for your brain function and also your like physical performance, and also to adjust your body temperature and also preventing constipation and keeping your skin moisturized as well. Hidrasi itu penting banget misalnya untuk fungsi otak kita, untuk kinerja fisik, menyesuaikan suhu tubuh kita, mencegah sembilit, dan juga menjaga kelembapan kulit kita. And as I told you just a few minutes ago, when you are rehydrating, it's good to combine water with carbohydrates and also salt due to their water binding effect. Nah, saat rehidrasi ada baiknya kita menggabungkan asupan air dengan karbohidrat dan garam karena efeknya itu mengikat air, jadi mencegah air itu lebih cepat keluar dari badan kita. Yeah. And many Muslims starts iftar with eating like dates and olives, which is actually the perfect way to break the fast due to their carbohydrate and salt content. Banyak muslim membuka puasa dengan memakan kurma dan buah zaitun, itu merupakan cara yang sempurna untuk berbuka puasa karena mengandung karbohidrat dan juga mengandung garam. And apart from helping with restoring your fluid balance, they also bring you instant energy and to make you feel rejuvenated again, and also because you've been fasting for the whole day, so it's quite nice to get energy fast and also rehydrating fast with these products. Okay. Jadi selain membantu memulihkan keseimbangan cairan, mereka juga memberi Anda energi instan untuk membuat Anda merasa segar kembali setelah berjam-jam berpuasa. So as you can understand, it's crucial to drink as much water as possible between iftar and bedtime.
just to avoid the dehydration and also eat fruits and vegetables high in fluid content, like cucumber or watermelon or tomatoes or something similar when it comes to food. Jadi penting banget untuk kita minum air sebanyak-banyak mungkin antara berbuka puasa dan juga menjelang waktu tidur untuk menghindari dehidrasi. Dan juga teman-teman makan buah-buahan atau sayuran yang tinggi cairan seperti timun, semangka, tomat, atau sejenisnya. And also, when you're eating during the evening, try also to fuel up with these healthy and colorful foods that are high in protein and high in fiber and healthy fats and phytonutrients. And good choices could be like chicken or fish and eggs and dairy products, and also whole grains and legumes and different kinds of fruits, berries, and vegetables, of course, from all the colors of the rainbow. Jadi pada saat teman-teman berbuka puasa atau makan pada malam hari, sebisa mungkin untuk mengisi bahan bakar di badan kita dengan makanan sehat dan yang pastinya berwarna-warni, tinggi protein, kaya serat, lemak, dan juga fitonutrien. Pilihan yang baik adalah ayam, ikan, telur, susu, biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan, berries, ataupun sayur-sayuran, intinya dari yang berwarna-warni, jangan cuma dari satu warna tertentu. Yes. And of course, a convenient way to top up on all these essential nutrients like protein, fiber, fluids, and a teeny bit of salt is to consume the Nutrishake as part of both sahur and iftar. Nah, cara mudah untuk menambah protein, serat, cairan, dan sedikit garam adalah dengan mengkonsumsi Nutrishake sebagai bagian dari teman-teman sahur dan juga berbuka puasa. Let's continue. Yeah, there it was. So we can go to the next slide, please. Okay. So are there anything we need to avoid then during Ramadan? Well, when you're fasting, it can be quite tempting to indulge in these hyper-palatable foods, since your body like scream for easily accessible calories during fasting. Makanan yang harus dihindari selama bulan Ramadan. Nah, saat berpuasa kita pasti tergoda untuk menikmati makanan yang sangat enak karena tubuh kita tuh membutuhkan kalori yang mudah didapat selama puasa. But these hyperpalatable foods, as you can see here on the screen, they contain a lot of calories but a low amount of nutrients, since they are often rich in sugar and salt and fat instead. Makanan-makanan seperti ini kita sebutannya adalah makanan hyperpalatable yang memberikan rasa lezat di indera perasanya kita. Nah, biasa makanan-makanan seperti ini dia buat kenyangnya sebentar. Nah, karena dia kurang nutrisi tapi tinggi kalori, sedangkan nutrisi itu penting dalam tubuh kita selama berpuasa. And apart from being not that nutritious, these types of food won't keep you satisfied throughout the day either. So it's only temporarily when you feel satisfied from these kinds of food. And examples of these kinds of foods are like pastries or sodas or different kinds of deep fried foods. Jadi makanan-makanan seperti ini itu hanya membuat kita kenyang sementara, tidak bisa membuat kita kenyang dalam jangka waktu yang lama. Contoh-contoh makanan hyperpalatable itu adalah contohnya kue-kue kering, minuman bersoda, ataupun makanan-makanan yang digoreng, yaitu gorengan. And especially during Ramadan then, you are better off like limiting or avoiding these kinds of foods in favor of these more nutritious options that will help you keep energized throughout the day better, and also keep your focus better during the day. Jadi sebaiknya kita menghindari ataupun membatasi jenis-jenis makanan ini dan memilih makanan yang jauh lebih bergizi biar membantu kita tuh tetap berenergi dan fokus kita juga tetap kenyang, tetap fokus juga selama perjalanan menuju buka puasa nanti. So are there any risks then with fasting in general? Well, all kinds of fasting. I mean,
there is quite a hype in like intermittent fasting throughout the world at the moment. So it's not only from religious reasons that we are fasting, but all kinds of fasting actually brings some common side effects, such as dehydration, dizziness, headache, and weakness and fatigue. Jadi apakah dari risiko puasa, semua jenis puasa itu membawa efek samping? Seperti sekarang lagi tren intermittent fasting. Intermittent fasting juga ada resikonya seperti dehidrasi, pusing, sakit kepala, lemas, dan juga kelelahan. Yes. If you go to the next slide. So that's why it's vital to eat these nutritious foods and also to hydrate during this eating window, the hours that you can eat, to maintain your energy levels throughout the day and also ensure these sufficient nutrient and fluid intake. Because in that way, you can help prevent these kinds of unpleasant side effects. Oleh karena itu penting banget untuk kita selalu makan makanan yang bergizi dan juga terhidrasi selama jendela makan kita, yang dimana di jam-jam kita diperbolehkan untuk makan untuk mempertahankan tingkat energi sepanjang hari dan juga memastikan asupan nutrisi dan cairan yang cukup. Dengan cara itu kita bisa mencegah efek samping yang ditimbulkan oleh puasa tadi. So now we spoken a bit about the nutrition part from the beauty, our famous holistic beauty wheel. But let us go further and explore the exercise lifestyle factor as well. Nah, sekarang tadi kita udah sempat bahas tentang nutrisi untuk sementara waktu. Nah, sekarang kita kembali ke gaya hidup, faktor gaya hidup sehat dari Holistic Beauty Wheel Oriflame yang bermanfaat bagi kesehatan. Dan sekarang kita lanjutkan aktivitas fisik. Nah, yuk, teman-teman ikutan. Yeah. Because being active is actually one of the most important things that we all can do for our health. But actually, physical inactivity has become a global health crisis. Because one of the 10 leading risk factors for global mortality or deaths is insufficient physical activity, actually. Menjadi aktif itu salah satu hal penting yang dapat kita lakukan untuk kesehatan kita. Nah, namun untuk kurangnya aktivitas fisik itu sudah menjadi krisis kesehatan global. Salah satu dari 10 faktor resiko utama kematian global adalah aktivitas fisik yang tidak cukup. So it's actually 1 in 4 adults, if you think globally, that do not meet the recommended levels of physical activity. And it's actually 4 in 5 adolescents that aren't active enough. 1 dari 4 orang dewasa secara global resource-nya tidak memenuhi tingkat aktivitas fisik yang disarankan. Dan 4 dari 5 remaja itu tidak cukup aktif. And it's recommended by the World Health Organization to be physically active at least 30 to 60 minutes every day. Dan direkomendasikan oleh WHO setidaknya kita melakukan aktivitas fisik 30 sampai 60 menit setiap harinya. So why do we need to be physically active then? Well, it's actually beneficial for us in many ways. Because it improves our physical health, of course, by boosting our muscle mass and our bone density and cardiovascular health and also our skin health as well. Kenapa sih penting banget kita memiliki aktivitas fisik? Karena aktivitas fisik itu meningkatkan kesehatan fisik kita dengan meningkatkan massa otot, kepadatan tulang, meningkatkan kesehatan jantung, dan juga bahkan kesehatan kulit. And it will actually also improve your mental health, like your mood, if you're happy or sad or not, and also your cognitive performance, that you will be actually smarter by being active. And on top of that, it can also help with your sleep quality. Jadi aktivitas fisik itu juga bisa meningkatkan kesehatan mental kita, bisa ibaratnya memperbaiki moodnya kita, kita juga akan jauh lebih happy, terus juga mempengaruhi kinerja kognitif kita. Researchnya membuktikan orang yang aktif melakukan kegiatan fisik itu biasanya jauh lebih pintar dan juga membantu kualitas tidur kita, pastinya menjadi lebih nyenyak. So that's why it's important to incorporate physical activity into your everyday life, even now during Ramadan, but maybe now a little bit less strenuous exercise
and not to jeopardize your hydration and energy levels too much, because only a power walk could be enough, because every move actually counts. Jadi sebisa mungkin memasukkan aktivitas fisik ke dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan di selama bulan Ramadan. Tapi mungkin olahraga atau aktivitas fisik yang tidak terlalu berat ya, tidak harus kayak betulin genteng, angkat aqua galon, segala macam, yang pastinya tidak membahayakan hidrasi ataupun tingkat energi kita. Jalan-jalan santai aja udah cukup, karena yang penting kita bergerak, yang penting kita memiliki aktivitas fisik. Yeah, so now I've spoken about the benefits of a physical activity and movement. So I think that we should take this opportunity to do some simple exercises together. Jadi karena kita sudah sempat Martin sharing ke teman-teman bahwasanya manfaat kita melakukan aktivitas fisik dan gerakan, jadi ayo teman-teman yang di rumah sekarang kita ikutan sama-sama untuk melakukan latihan sederhana. And you can do these in front of your computer or wherever you are, where you have a chair and a desk. Teman-teman bisa lakuin kalau misalnya lagi di depan laptop atau lagi dimanapun, sebisa mungkin yang penting teman-teman punya kursi dan meja ya, dan pastikan tidak di area publik ya, not in public area. Yes. So we will begin with some simple exercises to release the tension here in your neck and shoulders and to correct the possibly faulty or unbalanced posture. Nah, kita akan mulai dengan beberapa latihan untuk melepaskan ketegangan di leher dan bahu dan untuk memperbaiki postur kita ya biar seimbang. So, the first exercise that we will do is to roll our shoulders first backwards and then forwards. So, we will do 5 backwards and then 5 forwards. Oke, jadi kita putar bahu kita ke belakang 5 kali, dan setelah itu kita putar ke depan 5 kali, ya. Ayo, teman-teman, lepas lagi di rumah, kita saling ikutan. Reza mungkin boleh ikutan juga. Yeah, so try to have a proud posture. Jadi ininya nih kita tegakin dulu bahunya, teman-teman. And then we start doing 5. So, 1, 2, 3, good, Reza. 4, yes. And 5. Okay, dan 5. Okay, goreng-goreng sedikit. And then 4 forward, or 5 forward. Forward. Okay. Okay. Lima, ke depan ya, 5 kali ya teman-teman. 1, yes. 2, 3, 4, four and 5. Yay! So that was the first exercise. Now for okay. Alright. Dan itu baru yang pertama ya teman-teman ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. So now either you can sit down or stand up as I do, and we will do a shoulder squeeze. Okay. Kita boleh duduk ataupun berdiri. Kita akan remas bahu kita ya. So put your hands together, but in the back, like this. Jadi kita tangannya di belakang ya, teman-teman ya. Okay. Yes. And then pull your hands backwards, so you feel like a tight squeeze in your chest and also yes. Between your shoulders here. Okay. So we do that now and hold for 5 seconds. So count 1, 2, 3, 4, and 5, and then loosen up a bit. Jadi kita tarik bahunya ke belakang ya teman-teman, sampai ininya bagian ini bahunya itu ketarik ke belakang. Ketarik, betul. Yes, and then do it twice more, so 5 seconds again. Yep. 2 kali, kita tahan 5 detik, hitung sampai 5. And loosen up. Oke. Okay. Goyang-goyang lagi, dilenturkan. And the last time. And the last time. Ayo, terakhir kalinya. Ayo, kita bisa. Yes. We can do it. Good. Okay. Yes. Wow. Yes. More fresh, ya? Yeah? Sorry? More fresh. Yes. You're getting more fresh and focused now. So right. That was second, but now we're moving on to the third. Okay, gerakan ketiga ya. Yeah.
So we will start with engaging our larger muscle groups now, which is our legs and our glutes. So actually, you stand up and you put your chair behind you. Maybe I can. Jadi kita sekarang akan buat yang di bagian bawah ya teman-teman ya, paha dan juga pinggul. Kalau teman-teman lagi berada di kursi, teman-teman boleh berdiri, digeser kursinya. Yes. So when you are engaging your larger muscle groups, you will actually increase your heart rate faster. Jadi kalau misalnya teman-teman fokus ke bagian bawah yang lebih bagian massa otot yang lebih gede di bagian bawah, terus kita akan mempercepat jantung ya, jantung kita ya. Yes. Yeah. So we will do some squats. Tekanan jantung. Bending your knees and hips. So think as you are about to sit on the chair by moving down and just touching your glutes on the chair, and then you're moving up again. Oke, jadi lebih ke naik turun duduk ya. Jadi kayak seolah-olah tuh di bagian belakang kita tuh menyentuh kursi, tapi kita nggak benar-benar duduk ya, teman-teman ya. Ini kayak ala-ala squat kayaknya ya. Yeah. Squat ya, Pak Nur ya. Have a proud chest all the time, and then we will do this 10 times. So, are you ready? Oke, kita akan melakukan ini 10 kali ya, teman-teman. Ayo, ready? Ready. Yes, okay. One. Two. And keep the stomach inside. Three. Okay, perutnya disimpan, ditahan, teman-teman. Four. Five. Five. Six. And don't sit down, just touch your glutes on the chair. Okay, jangan benar-benar duduk ya, teman-teman ya. Jadi ecek-ecek aja duduknya. Sentuh dikit aja, teman-teman. Iya, yeah. Dan perutnya tetap ditahan ya. Okay. Yeah. Good. Level 10. Okay, 10 already. Wow. Wow, amazing. Amazing. We need to do it once more, right? Oh, okay. Satu lagi, teman-teman. One more set, yeah? All right. Yeah. 10 more set. Okay. Let's move. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. 8, 9, and 10. Yay! Wow! Good job. Wow, good job. Yes, so now we engage the bigger muscles, but we also need to pump those arms, right? Yes. Yes. Oke, okay, tadi kita udah ini ya melatih otot massa besarnya kita. Setelah itu kita sekarang selanjutnya kita pengen ke tangan kita, berarti ya. Okay. So this is the last exercise, the fourth exercise. So we will work with our triceps, the back of the arm. Jadi ini latihan terakhir kita. Kita akan latihan di bagian tricepsnya kita. Yang ibu-ibu tangannya suka melar-melar ya, longgar-longgar. Ayo, tentu saya. So, put your palms on the desk. On the desk. Di meja, kita taruh tangan kita di meja, teman-teman. And try to have a proud chest here as well and a straight body. And then you will bend your elbows like this. Oh, okay. I hope you can see me now. So you will bend your elbows coming down and then up. So bend and then push up again. Oke. Okay. Yeah. Okay. Jadi teman-teman taruh tangannya di meja tadi ya. Terus teman-teman kita membelakangi meja. Terus kita naik turun gini ya. Yes, so we will do 10 of those as well. Are you 10 ready? Kali. Ayo, 10 kali. 10 kali aja. 10 kali aja. Ayo, semangat. Demi tangan tidak kelampir. Ayo. Kita bisa. Ayo, hey. So, when? 1 2 3, 4, 5, 6. Gimana ya? Susah nih. 8, 9, 9, and 10. Yeay! Terima kasih.
Glamir okay, hilang. So, one more set, and then we're done. Okay. Sekali lagi, okay. 10 kali. Ayo, kita bisa. Reza, mana? Reza? Okay. Aku susah. Aku susah nih. Oke. 3. Kelihatan nggak? 4. 5. 6. 7. 8. 9. And the last one. 10. 7. Yay! Wow! Good job, everyone. Yeah, tangan. Wah, my hand getting smaller. Loh. Alright, so fresh already right now, yeah? Yes. So that's how you will be more focused. So take the opportunity throughout the day and do these kinds of simple exercises because it will make you more focused and more energized. Jadi teman-teman bisa meluangkan waktu teman-teman untuk ngelakuin kegiatan yang tadi udah dipraktekin oleh Marlin karena bisa membantu teman-teman tuh jadi lebih fokus dan teman-teman juga jauh lebih fresh ya. Karena itu nggak buat capek ya. Lumayan sebenarnya. Good. Okay. So let's continue with the presentation again then. Oke, okay. Nah, kita lanjut lagi ke presentasinya, teman-teman. Yes, and we are continuing talking about the holistic lifestyle factors that impact our well-being. So let's focus now on sleep. Kita lanjutkan berbicara tentang faktor gaya hidup holistik yang mempengaruhi kesejahteraan kita. Sekarang kita ngomongin sedikit tentang tidur, ya. So, many of us have this always on culture where every day has like you're stressed out quite a lot and it has a dramatic effect on your ability to rest and recuperate. It's actually so much that the World Health Organization has declared sleep deprivation as a world health epidemic, actually. Budaya selalu aktif yang kita miliki saat ini memiliki dampak yang dramatis pada kemampuan kita untuk beristirahat dan memulihkan diri karena kita selalu aktif ya tiap saatnya. Nah, oleh karena itu WHO telah menyatakan bahwasanya kurang tidur sebagai epidemi dalam dunia kesehatan. And sleep is vital. It's super important for our bodies and our minds to recover throughout the night. Tidur itu sangat penting bagi tubuh dan pikiran kita untuk biar bisa memulihkan diri ya. Yeah, and adults are recommended to sleep around 7 to 9 hours a night, but it's actually only 2/3 of adults that do not get this recommended amount of sleep every night. Orang dewasa disarankan untuk memiliki tidur, untuk tidur 7-9 jam setiap malamnya, tetapi hanya 2/3 dari orang dewasa, 2/3 dari orang dewasa tidak mendapatkan tidur malam yang direkomendasikan ini. Jadi di bawah 7 jam ya biasanya. So what can lack of sleep do to us then? Well, lack of sleep has a negative impact on our overall well-being and our emotional well-being as well, and our skin's beauty. And can lead to several types of different diseases and overweight and obesity. Apa saja sih dampak kurang tidur yang akan kita alami, yang akan terjadi pada diri kita? Pastinya punya dampak negatif, bisa mempengaruhi kesejahteraan emosional kita, kesehatan secara keseluruhan, kecantikan kulit, dan juga bisa menyebabkan beberapa penyakit, contohnya kelebihan berat badan atau obesitas. So when you're fasting, it actually puts stress on your body. And it can also negatively interfere with your sleep quality throughout the night. So here are a few tips on how to implement like a good sleep routine to promote good sleep. Puasa juga dapat membuat tubuh kita stres karena secara negatif mengganggu kualitas tidur kita, dimana kita harus bangun untuk sahur. Nah, jadi ini ada beberapa tips tentang gimana sih cara teman-teman menerapkan rutinitas tidur yang baik untuk meningkatkan kualitas tidur. So a good way is to find a good routine where you go to bed and get up at the same time every day. Salah satunya adalah pergi tidur dan bangun pada waktu yang sama dan bersantai sebelum tidur. Another thing you can do is also try to unwind before going to sleep and maybe do a relaxing skincare routine, for instance, or taking a bath could help as well.
So, yeah, you can translate that. Atau teman-teman bisa memiliki rutinitas skincare teman-teman atau mandi, membersihkan badan dulu sebelum tidur. Itu juga bisa membantu teman-teman biar bisa tidur lebih nyenyak. Another way to unwind as well is actually to limit your screen time, because we are in front of our screens all day long anyhow. So try to limit your screen time and make your bedroom like a screen-free zone, because the blue light that we get from screens is actually reminiscent of daylight. So your body thinks that you are confronted with daylight when you are looking at your screen. And it can actually interfere with your circadian rhythm, like your sleep-wake cycle. Atau teman-teman bisa membatasi waktu melihat handphonenya teman-teman, dan pastikan teman-teman menjadikan kamar tidurnya teman-teman itu sebagai zona bebas layar. Karena cahaya biru dari handphone kita itu mengingatkan ke otak kita bahwa itu masih siang hari dan akan bisa mengganggu ritme circadian tubuh kita. Jadi pastikan ruangan tidur kita itu dalam keadaan sejuk dan juga gelap. You can also keep your sleep environment dark and cold, because by keeping the bedroom cool, it actually signals to your brain and body that it's time to sleep and time for a nap. Atau kita bisa menjaga suhu ruangan di kamar kita itu, dan kita pastikan dalam keadaan dingin, karena itu memberi sinyal ke tubuh kita bahwasanya itu sudah waktunya tidur. And it's actually two other things you can do throughout the day as well to promote good sleep, and that is to be physically active, as we already have been today, and also to seize the sunlight during the day. Dan ada tambahan dua hal lain yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas tidur. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik dan juga memanfaatkan sinar matahari. And what physical activity do to your body is that it actually strengthens your circadian rhythm or your sleep-wake cycle and results in better sleep. Aktivitas fisik bisa memperkuat ritme sirkadian kita dan juga menghasilkan tidur yang lebih baik. And the most important thing for your circadian rhythm or the sleep-wake cycle is actually daylight. So go outside, preferably in the morning, because it's proven that people who expose themselves to sunlight in the morning have a better sleep the following night. Faktor terpenting untuk ritme sirkadian kita itu adalah pada sinar matahari. Jadi pergi keluar dan pastikan teman-teman terpapar sinar matahari, terutama di pagi hari, karena survei membuktikan orang-orang yang terpapar sinar matahari pagi itu biasanya memiliki tidur yang jauh lebih nyenyak di malam harinya. So try to think of these tips during Ramadan, but of course otherwise as well. Dan teman-teman mungkin bisa praktekkan tips yang tadi selama bulan Ramadan, ataupun untuk teman-teman yang tidak sedang melakukan puasa, teman-teman juga bisa melakukan tips yang tadi. Yeah. And last, we will go through the lifestyle factor called emotions in the holistic beauty wheel. Dan terakhir, faktor lifestyle yang mempengaruhi kesehatan kita yang akan kita bahas hari ini, yang ada di Oriflame Holistic Beauty Wheel, salah satunya adalah tentang emosi atau perasaan. Yes. So, our emotions, I mean, they are what truly makes us who we are, right? So, they are what drive us to understand the world around us, and also to effect change and also to create our beauty, of course. Emosi atau misalnya perasaan yang kita alami itu sebenarnya adalah yang membentuk kita. Nah, mereka yang mengarahkan kita atau misalnya mengendalikan kita untuk mengerti dunia di sekelilingnya kita, terus itu juga yang membuat perubahan yang efek moodnya kita segala macam, dan juga yang menghasilkan mungkin kecantikan. And our emotional well-being is actually crucial for our overall health and well-being. Because when we feel good, we have focus, we have energy that enables us to live the life that we want and desire.
cara kita mengolah emosi kita itu sangat penting untuk kesehatan dan juga untuk diri kita sendiri. Karena ketika kita merasa bagus, kita merasa enak, kita merasa nyaman, kita akan punya energi yang lebih banyak dan akan cenderung lebih fokus. Dan biasanya itu lebih membantu kita untuk hidup di hidup yang kita inginkan. Yeah. So there are actually several things that can impact our emotions, how we feel. One of the factors is our stress levels. And how well we are with coping and manage our stress levels. And another factor is also our social connection with others and our sense of belonging to a community, like a community that we have here, for instance. Ada beberapa banyak faktor yang mempengaruhi cara emosi kita ataupun cara kita berperilaku ya ibaratnya. Salah satunya itu adalah stress levelnya kita, gimana cara kita ngatasin stress kita, gimana cara kita mengolah stress yang kita alami itu juga merupakan salah satunya. Faktor kedua itu adalah hubungan antar sesama, hubungan antara kita dengan yang satu dengan yang lainnya, ataupun juga gimana sih kita melihat diri kita sendiri di dalam satu komunitas. Yeah. So, if we start with stress first, stress can come from many things, and fasting could actually be one thing that puts your body at stress. So finding ways to minimize stress and manage its impact on us is a vital asset for all of us. So some stress management techniques could be deep breathing, it could be release tension in your neck and shoulders by exercising or stretching, like we did. Here just a few minutes ago. So having an active break is truly a good way for your emotions as well. Jadi stres itu bisa datang dari banyak hal. Berpuasa juga salah satu hal yang bisa memicu stres, karena kan kita tidak makan dalam jangka waktu yang lumayan panjang ya. Mencari cara untuk meminimalis stres itu dan juga gimana cara mengatasi impact-nya terhadap kita, kita bisa melakukan banyak hal nih untuk mengolah stres ataupun perasaan yang kita rasakan. Salah satunya, contohnya adalah dengan bernafas, melatih pernafasan. Ataupun misalnya contoh seperti yang tadi udah dicontohin Marlin, untuk kita merilis ini bisa tekanan di leher dengan cara berolahraga ataupun aktivitas fisik ataupun melakukan stretching. Kita bisa lakukan itu pada siang hari ketika kita sedang senggang, dan yang satunya adalah dengan tersenyum. And then we have smile. Smile is super good for your emotions and stress levels because it decreases your stress levels. And it's because when we smile, our cheek muscles contracts, and that signals to your brain to release chemicals out in your body that helps us to relax. So try to smile all day long if you are feeling stressed. Jadi ketika kita tersenyum, otot di pipi kita itu ketarik, yang otomatis langsung memberikan signal ke otak kita untuk melepaskan zat kimia yang akan membuat badan kita itu menjadi lebih relax. Jadi sebisa mungkin teman-teman lebih banyak tersenyum, karena dengan tersenyum itu akan membuat kita itu menjadi lebih relax dan akan lebih perasaan itu akan jauh lebih baik. And another thing you can do for your stress levels is to practice some sort of mindfulness or meditation. Dan yang berikutnya yang bisa teman-teman lakukan itu adalah mempelajari yang namanya mindfulness, atau teman-teman bisa belajar yang namanya meditasi. And then if we go to social connection again, so thinking of social connection, I mean, a good life is based on good relationships, because it's actually scientifically proven as well. Selanjutnya kita akan menuju ke koneksi sosial antara sesama. Nah, hidup yang baik itu berdasarkan, kita melihat hidup kita itu berdasarkan dari hubungan kita terhadap sesama. Dan sudah ada di research-nya, scientifically, secara ilmiah, bahwasanya punya hubungan yang baik itu akan mempengaruhi perasaan kita. And though to keep warm relationships, got to live longer actually and live happier lives as well. And it's not a matter of how many friends or family members you have, it's about the quality of the actual friends or family or friends that you have. Orang-orang yang memiliki hubungan yang sangat hangat atau hubungan yang dekat itu di sini ada akan hidup lebih lama dan juga jauh lebih bahagia. Jadi bukan seberapa banyak teman yang kita miliki, tapi seberapa erat hubungan yang kita bina pada saat itu. During Ramadan, we want to connect to our heritage and, of course, our loved ones as well, maybe even more to feel good.
So what we can do then, well, we can prioritize time and energy for our loved ones, and we can we need to plan our ways of connecting with others, because if we don't plan it, it can easily be distracted and we forget to call our friends and families maybe. So setting reminders could be a good way, either on our phones or on our desktops, to call our friends and families, to connect and to feel a social belonging. Selama bulan Ramadan, kita pastinya pengen bersilaturahmi ya dengan keluarga kita, ataupun baik mungkin yang di luar, yang di kampung sana, ataupun yang mungkin ya lokasinya jauh dan segala macam. Karena balik lagi, dengan berkoneksi, dengan kita membina hubungan, akan membuat kita tuh merasa menjadi lebih baik. Nah, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memiliki koneksi yang sangat bagus ini. Salah satunya adalah kita memprioritaskan waktu dan energi untuk orang-orang yang kita kasihi. Nah, misalnya kalau teman-teman udah boleh mulai nih, jadwalkan untuk kapan memudik kampung, atau misalnya telepon orang yang kita kasihi, mungkin kakek, nenek, ataupun ayah, ibu, keluarga yang memang mereka lokasinya jauh dari kita, mungkin tidak di satu lokasi yang sama. Dan teman-teman mungkin bisa set reminders juga, kira-kira kapan teman-teman mau mudik pulang kampung, atau misalnya udah boleh prepare mungkin untuk beli baju lebaran untuk keluarga terkasih di kampung, itu juga bisa menaikkan moodnya kita juga. Yeah, and I mean, especially now during Ramadan, it's a perfect time to organize some activities with your friends and family during the evening. Atau teman-teman juga pas ngabuburit menuju buka puasa, teman-teman mungkin boleh ngelakuin aktivitas apa bersama keluarga ataupun teman-teman mungkin untuk mengeratkan hubungan sosial koneksi tadi. And one last thing for your emotions is don't forget to include a little self-care as a vital part of your everyday as well, because if you're taking care of yourself, you will feel good as well and be a better like mom or a father or a good coworker as well. Dan pastinya selain kita mungkin peduli dengan orang lain, kita membina hubungan dengan orang lain, hubungan yang tidak akan pernah, yang tidak boleh kita lewatkan adalah hubungan terhadap diri kita sendiri. Karena dengan merawat diri kita sendiri, kita hanya menjadi lebih baik, kita juga bisa menjadi ibu yang lebih baik, bapak yang lebih baik, ataupun rekan kerja yang jauh lebih baik. Jadi self-care atau cintai diri sendiri itu juga tidak kalah pentingnya. So since we have spoken about emotional well-being and a little bit about stress management and mindfulness, I thought it would be a good idea to do some mindful breathing together. Nah, karena tadi kita udah berbicara tentang kesejahteraan emosional, kayaknya penting banget kalau Marlin melakukan namanya mindful breathing ya, pernafasan. Jadi kita akan coba bareng-bareng kayak tadi kita praktekin lagi sama-sama. Yuk teman-teman, gimana caranya untuk bernafas yang baik dan benar. Yes, and this exercise you can do either standing up or you can sit down and you can close your eyes if you want to. And you can do it pretty much anywhere in any time. Jadi kita bisa lakukan ini dengan duduk, berdiri, mau ditutup matanya, kapanpun teman-teman mau lakuin ini boleh. Ayo sama-sama kita ikutin teman-teman. Yes, so all you have to do is to be still and focused on your breath for just like 1 minute or two. Oke, jadi yang kita lakuin itu adalah kita fokus, fokus pada pernafasan kita, bisa 1 menit atau 2 menit. So the first thing we will do is to ensure that we roll back your shoulders and let them down. Yang pertama kita lakuin itu adalah kita ibaratnya sebenarnya lebih ke jangan tegang ya ininya, bahunya kayak dibuat agak santai, jadi kita kayak santai duduk gitu. Yes, and then we'll start by breathing in and out slowly and aim for a balanced inhale and exhale lasting around 6 to 8 seconds. Oke, jadi kita akan fokus pada nafas yang masuk sama nafas yang keluar. Jadi perhatiin yang masuk kurang lebih 6 sampai 8 detik ya. Jangan sampai nggak bernafas kita teman-teman. Pingsan dong, Bu. We will breathe in through our nose and out through our mouth. And letting your breath like flow effortlessly in and out of your body. Okay? Jadi kita akan bernafas dengan hidung teman-teman dan kita akan keluarkannya dari mulut ya. Oke, dan biarkan aja mengalir, jangan dari belakang.
So do as I do. Yes. Okay. Yes. Yes. So breathe in through your nose. And exhale through your mouth. And for every exhale, feel that your shoulders are lowered. Oke, jadi setiap kita mengeluarkan nafas, teman-teman juga ngerasain nih bahunya itu makin lama makin turun ya, makin lama makin relax. So breathe once again. Continue breathing. Let go of all your thoughts. Jadi tetap bernafas, teman-teman. Hilangkan semua beban pikiran yang ada untuk saat ini. Let go of things you need to do later today. Yang mau dikerjakan nanti, misalnya mau nyiapin bukaan dan segala macam, coba kita tinggalkan dulu sejenak. And simply let your thoughts rise and fall of their own. And only focus on your breathing instead. Jadi yang ada di pikiran teman-teman semua sekarang kita tinggalkan dulu, kita fokus dulu sama pernafasan kita, apa yang masuk, nafas yang kita masuk dan keluar, fokus dulu di sana. Yeah. Little while longer. And watch while your awareness works its way up in your nose. Jadi perhatikan nafas yang masuk ke dalam hidung kita dan juga yang keluar dari mulut kita, kita benar-benar perhatiin. And if you are someone who thought that they would never be able to meditate, guess what? You are actually halfway to meditating already by doing these simple breathing exercises. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang pernah selalu ngerasa bahwa saya nggak bisa ngelakuin yang namanya meditasi, selamat, sebenarnya teman-teman udah ngelakuin setengah, udah perjalanan Anda udah setengah, karena pada dasarnya yang sedang kita lakuin sekarang itu juga bagian dari yang namanya meditasi. And if you enjoyed doing this simple breathing exercise and think it was had a mind calming effect, so try to do it like a few times a day, just to calm yourself down. Jadi kalau misalnya teman-teman suka nih tadi praktek yang tadi, teman-teman enjoy, teman-teman boleh banget ngelakuinnya ini, mungkin kayak di dalam sehari-harinya teman-teman, teman-teman boleh banget ngelakuin beberapa kali untuk biar teman-teman bisa relax dan pikiran teman-teman tuh bisa jauh lebih tenang. Great, good job everyone. Yay. Selamat teman-teman yang udah pada cobain. So another mindful thing that you could do now during Ramadan, and otherwise of course as well, is to do some mindful appreciation. Dan ada hal lain yang bisa teman-teman lakuin selama bulan Ramadan ini, ya kan? Bukan hanya di bulan Ramadan, adalah melakukan yang namanya apresiasi penuh perhatian, mindful. So all you have to do is to notice five things during your day that you might usually not appreciate. Yang harus teman-teman lakukan adalah memperhatikan 5 hal dalam hari kita yang mungkin biasa tidak dihargai. Jadi mungkin lebih ke ini bahasanya kita belajar untuk bersyukur ya teman-teman ya. And these things could be like objects, or it could be services or people that you are appreciated of. So it's up to you what kind of 5 things you appreciate. So you can use the notepad to check off this 5 things by the end of the day. Nah, jadi 5 hal ini bisa apa aja, bisa dari benda ataupun misalnya dari orang-orang ataupun misalnya apa aja, terserah teman-teman. Teman-teman bisa banget nulisnya mungkin di jurnal atau teman-teman catat apa 5 hal yang teman-teman syukuri di hari itu. And the point of this kind of exercise is to simply give thanks and appreciate the seemingly insignificant things in your life, the things that support our existence, but rarely get a second thought while
you desire for bigger and better things. Inti dari latihan ini adalah untuk biar kita belajar untuk bersyukur dan juga menghargai hal-hal yang mungkin kadang mungkin terlewatkan oleh kita, tapi pada dasarnya mereka juga mendukung keberadaan kita, tapi mungkin jarang terlintas di pikiran kita karena mungkin kita terlalu banyak fokus ke hal-hal yang lebih besar ataupun yang lebih baik. So I can give you an example of five things that I appreciate throughout the day or that I'm appreciative of today. So one thing that I'm appreciative of is feeling loved by my family and my friends. Jadi Marlin akan share ke teman-teman contoh misalnya tentang apa yang dia sangat syukuri dan sangat dia hargai hari ini. Pertama, merasa dicintai oleh keluarga dan teman-temannya. And another one, another thing is that my nose works and that it lets me smell like the fresh air of Stockholm, for instance. Hidungnya dalam keadaan kondisi yang sehat dan bisa mencium aroma udara Stockholm yang segar. And the third thing is that my ears are working and so they let me hear like beautiful and energizing music when I go to the office in the morning. Ketiga, memiliki telinga yang dalam kondisi bagus, bisa mendengarkan musik yang indah, dan juga bisa berfungsi dengan baik. And the fourth thing I'm appreciative of is wearing makeup. I love makeup because it lets me feel more beautiful and energized and invigorated every day. Keempat, dia masih bisa menggunakan makeup karena makeup merupakan favoritnya Marlin. Jadi dia masih bisa makeup, kelihatan fresh dan juga berenergi pagi ini. And the fifth thing that I'm appreciative of is that my body works and it's being able to perform as I wanted to perform during my morning workout, for instance. Dan yang kelima, Marlin sangat bersyukur dengan tubuh dia karena tubuh dia dalam keadaan sehat, prima, dan pagi ini dia masih bisa latihan dan badannya itu dalam kondisi yang berenergi. So now it's up to you to think of the five things that you're appreciative of. And once you have identified these five daily things, so make it your duty to find out like everything you can about the creation of it and the purpose and truly appreciate the way in which it supports your life. Because for instance, have you ever properly acknowledged how these things benefit your life and the lives of others maybe? Or have you ever thought about what life might be without these things? So what about me? If I couldn't hear, I couldn't hear music, or if my nose or smell wouldn't work. I couldn't smell the fresh air of Stockholm. Jadi terserah teman-teman mau mengambil mengidentifikasi lima hal di hidupnya teman-teman, apa yang menurut teman-teman patut teman-teman syukuri atau mau teman-teman catat, apa yang mau teman-teman hargai. Contohnya misalnya mungkin teman-teman banyak banget mengakui dengan benar bagaimana hal-hal ini bermanfaat bagi kehidupan Anda dan kehidupan orang lain. Mungkin meskipun hal kecil, kalau Marlin lebih fokus, dia fokusnya ya belajar untuk mengakui, oh kalau misalnya dia nggak punya telinga, dia nggak bisa mendengar musik dan segala macam. Atau misalnya teman-teman mungkin bisa menuliskan, contohnya pernah terpikir nggak kalau misalnya nggak ada orang ini, hidupnya seperti hidup kalian tuh kan seperti apa? Atau nggak punya barang ini, ngefeknya ke hidup kita itu seperti apa? Gitu. Yeah, so if you haven't already come up with these five things that you appreciate throughout the day, so make it your homework. To list these five things that you are appreciated of today. Jadi kalau untuk hari ini teman-teman belum menemukan lima hal yang teman-teman mau syukuri hari ini, nggak apa-apa, jadikan aja teman-teman PR-nya teman-teman untuk pastikan setiap hari teman-teman menemukan daftar lima hal yang teman hargai, teman-teman syukuri di tiap harinya. Great, so now we've gone through the different lifestyle factors of the Oriflame Holistic Beauty Wheel and how we can incorporate it during our Ramadan season. But now let's go back to business. Nah, tadi kita sebenarnya kita udah bahas gimana cara teman-teman menerapkan Oriflame Holistic Beauty Wheel di bulan Ramadan dan juga nutrisi dan segala macam. Sekarang kita kembali membahas bisnis. Yes.
So how can we sell our beloved Nutrishake during Ramadan then? Nah, gimana sih caranya kita menjual Nutrishake kesayangan kita selama di bulan Ramadan ini? Well, now it's actually maybe the best time to sell this product. Nah, di bulan Ramadan ini merupakan waktu terbaik untuk teman-teman fokus untuk menjual produk Nutrishake. Because as I told you before, it's even more important to eat nutritiously during your eating window of Ramadan to have the energy throughout the whole day. So the Nutrishake is the perfect way to top up on your intake of protein, fiber, and fluid, and also a pinch of salt. Karena seperti yang Maren katakan sebelumnya, penting banget untuk kita mengkonsumsi makanan yang bergizi di selama jendela makan kita, yaitu sahur ataupun berbuka puasa, agar badan kita tuh memiliki energi sepanjang hari. Nah, Nutrishake itu adalah makanan pelengkap yang sempurna banget untuk menambah asupan gizinya, teman-teman. So, I mean, you know, it contains around 7 grams of protein per serving, and around 2 grams of fiber, and you consume it with around 150 milliliters of water, and it also contains a slight pinch of salt. It's not much, but when it comes to rehydration, it's super good that it actually contains this small amount of salt as well, of the water binding effect. Yang seperti teman-teman tahu, Nutrishake di dalam satu scoop-nya mengandung protein sekitar 7 gram per porsi, serat dengan sekitar 2 gram per porsinya, persajiannya, cairan setidaknya 150 ml per porsinya, dan juga sedikit garam 0,25 gram, karena penting banget untuk kita mengkonsumsi makanan pada saat sahur dan buka puasa yang seperti dijelaskan Martin, mengandung sedikit karbohidrat dan juga garam yang untuk mengikat air di badan kita. So it is the perfect way to consume as part of your meals during both sahur and iftar to improve the nutritional composition. So it's a great way or great timing to sell the Nutrishake now. Jadi cocok banget untuk dikonsumsi pada saat sahur ataupun berbuka puasa. Jadi di momen bulan Ramadan ini merupakan momen yang sangat pas untuk teman-teman menjual si Nutrishake tersebut. Yes. But I would also want to highlight the fact that Oriflame, we are not only about our products, we can also sell our wisdom, how to lead a healthy holistic lifestyle as well. Jadi kita tidak hanya fokus kepada menjual, tapi sebenarnya teman-teman juga bisa menjual tentang gimana cara menjalani gaya hidup holistik yang sehat. So take everything you've learned today about these holistic lifestyle choices that you can make and help your customers to feel good with these healthy lifestyle choices like alongside the Nutrishake as well. And it's not only during Ramadan, it's otherwise as well, but it's even more important now because this will also build your their trust in you and also bring your credibility and also loyal customers for a lifetime. Jadi ambil semua yang telah kita pelajari hari ini tentang pilihan gaya hidup sehat holistik yang bisa kita lakukan dan juga bantu customer kita untuk merasa nyaman bukan hanya selama di bulan Ramadan tapi juga di hari-hari lainnya yang bukan di bulan Ramadan juga, karena dengan kita juga mengajarkan gaya hidup holistik yang lebih sehat, kita juga bisa membangun kepercayaan, kita juga bisa memberikan kredibilitas, meningkatkan rasa kepercayaan pelanggan ke kita, dan kita juga akan memiliki loyal customer yang untuk jangka panjang. So that was my presentation today. So I hope you have learned a bit. But now we have actually a quiz. Dan tadi merupakan presentasi dari Marlin. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu dari presentasi yang tadi. Dan sekarang kita menuju ke yang namanya quiz. Di sini siapa yang udah quiz? Ayo komen. Quiz. Siapa yang udah ready dengan quiz? Yeah, so Risa, will you go through the quiz or should I? I think it's three. I mean, okay. Maybe I can help. Okay, yeah. Quiz. Now they all comment. This is quiz. Okay. So maybe you can just
I just read the questions. Maybe. Yeah, read the questions and see who will win. Who answer. Okay, jadi kita akan bacain pertanyaannya. Teman-teman boleh langsung choose yang tahu jawabannya, langsung komen. Karena kayaknya ada akan dipilih pemenangnya. Pertanyaan pertama, mengapa mengkonsumsi protein saat sahur dan berbuka adalah ide yang baik? Okay, so I think somebody going to help us to pick the winner. Yeah, so just write in the chat. Okay, there's already two people answer. Oh, okay. Okay. I think we get the ini ya. I think we get the right answer. Yeah. So, Lilis, you have the correct answers in the notes, yes. Right? Yes. Jadi, maybe you can announce them as well. Okay. Jadi, Afrita Kusuma, benar banget jawabannya karena protein membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Tapi sebenarnya masih ada ini ya, karena harus ada menjaga masa otot Anda selama. Tapi saya merasa tuh jawabannya udah mewakili ya, karena protein akan membuat kita kenyang lebih lama. Gimana Bapak Reza, Anda setuju dengan pilihan saya, Pak? Yes, setuju banget. Yes, selamat Kak Frita. Dan kita akan panggilkan juri yang sebenarnya ya, ada Kak. Iya, benar ya. Ada Kak Trivena di sini yang akan bantu kita untuk cari-cari siapa yang akan jadi pemenangnya. Halo Kak Tri. Yes, please. Halo teman-teman. Hai Marley. Hello. Yes. Tri akan menjadi juri kita yang menentukan siapa yang akan menang di dalam kuis kita hari ini. Tadi sudah, kita ada 4 pertanyaan, satu pertanyaan sudah dijawab, sana pemenangnya adalah Kak Afrita Kusuma. Dan kita masih punya 3 lagi, walaupun kelihatan dikit-dikit, tapi nanti teman-teman bisa, apa namanya, nah, mungkin membayangkan apa pertanyaannya. Langsung kita mulai aja untuk yang kuis yang kedua ya. Aku akan kembali lagi ke asalnya, dan akan dibantu sama Kak Lili, sama Kak Trivena ya. Siap. Baik. Oke, jadi teman-teman nanti yang kalau misalnya mau jawab, tulis regennya juga ya. Asal regennya dari mana. Tadi mungkin Mbak Afrita tadi boleh ditulis lagi regennya dari mana, Afrita Kusuma. Dari Sulawesi, Maluku, dan Papua. Oh, yeay, yang punya rumah ternyata yang menang dia. Berikutnya teman-teman, pertanyaan kedua, mengapa merupakan ide yang baik untuk menggabungkan asupan air dengan karbohidrat dan garam ketika Anda ingin rehidrasi? Ayo, ada yang bisa jawab? Belum ada nih yang jawab teman-teman, ada yang tahu jawabannya? Pasti lagi nyontek ya, lagi cari kopekan catatannya yang mana tadi. Ayo, ayo. Yo, tadi sempat dibahas juga sama Marlin, mengapa merupakan ide yang baik menggabungkan asupan air dengan karbohidrat dan garam. Do we have any answers on the second one yet? Not yet. Not yet. The third one. I think they're opening their notes. Where? She told me just now. Where? Okay. Apa kita gugurkan aja satu, dua, tiga? Okay, berarti ada lagi ya? Gak ada. Kita go to the next question kalau gitu. Next question, Kak Reza. Mengapa penting untuk makan bergizi selama Ramadan? Ini gampang banget sih kalau teman-teman gak bisa jawab, waduh. Iya. It could be many different answers. Penting loh, mengapa penting? Iya. Menurut teman-teman mengapa nih, penting untuk makan bergizi selama Ramadan? Ada Sheila dari Surabaya. Ini bener ada yang... Ada dari si Sheila dari Surabaya, lebih cepat mengembalikan ion tubuh dan tubuh terhidrasi. Berarti yang jawaban nomor 2 nih kayaknya ya, Kak Sheila. Iya, yang jawaban nomor 2. Oke, berarti kita udah dapat pemenang ya untuk jawaban nomor 2, yaitu Kak Sheila dari Surabaya. Yes.
Mbak Sheila-nya mungkin boleh di-share juga dari region mana? Jangan-jangan dari Sulawesi. Oh, dari Surabaya. Oke. Okay. Dari Surabaya. Oke. Okay. Untuk membantu penyerapan dalam tubuh. Kita. Oke, okay. Pertanyaan nomor 3, teman-teman. Ayo. Pertanyaan nomor 3 ada dua orang yang jawab, Kak Liz. Ada yang jawab, supaya tetap prima seharian. Itu jawaban dari Kak Cherry Christy. Sama ada Kak Yeni Suryani untuk menjaga kebugaran tubuh. Mana nih? Ayo, yang mana nih? Yang mana ini? Oke. Okay. Ayo, karena sebenarnya jawabannya lebih ke ini ya, lebih ke sebenarnya mau ceritain ke teman-teman karena puasa kan ada efek sampingnya ya, lebih tepatnya ya. Gimana Bu Juri menurut Anda dan mungkin Bapak Reza yang sedang menyaksikan? Yang benar. Ya benar sih, tapi berarti kita pilih jawaban yang tercepat aja kali ya. Ya boleh. Dari Kak Fenika V juga, supaya tubuh tetap berenergi selama berpuasa. Teman-teman ditulis ya regionnya dari mana ya. Oke. Okay. Kita jawab yang, kita pilih yang paling benar sih. Yang paling benar atau yang paling cepat nih? Yang paling benar dan cepat. Loh, galau kan? Tapi ada Kak Feni Cafe, supaya itu tubuh tetap berenergi selama berpuasa. Oke, jadi ya, gimana Pak Reza sebagai juri? Tercepat tapi juga harus benar ya. Yes, betul. Tadi cepat ada sih Kak Fenika ya. Iya. Kak Fenika pemenangnya untuk yang ketiga. Pertanyaan ketiga. Oke. Okay. Dan nanti teman-teman jangan lupa untuk DM ke Instagram @fitlaversclub untuk registrasi nama dan alamatnya untuk pengiriman hadiah. Yeay. Oke. Okay. Tapi jangan sedih, kita masih punya satu pertanyaan lagi buat teman-teman semua ya, buat membagikan ya hadiah-hadiah di bulan Ramadan ini. Oke. Okay? Yuk, let's go untuk yang terakhir. Yang terakhir, apa manfaat utama dan dari mengkonsumsi Nutrishake sebagai bagian dari sahur dan buka puasa? Wah, ini nih pertanyaan yang paling gampang juga nih, karena paling terakhir dibahas sama Merlin. Ayo, catatannya dibuka. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, catatannya dibuka. Ini gampang ini banget. Kayaknya dari awal sampai akhir kita 80% membahas ini ya, kalau nggak tahu kebangetan iya, ya. Iya, benar. Sudah diulang-ulang terus-terus diulang-ulang. Oh, kafe nih kafe dari Surabaya tadi ya. Yes. Oke, okay. Pertanyaan terakhir, apakah ada dari Sumatera atau West Java? saya jawab. Saya dari Sumatera. Maaf, from Ibu Sumatera. Panitia. Oh, panitia nggak boleh. Nggak boleh. Ada dari Kak Cherry Chris. TVT, manfaat utamanya adalah mengandung protein dan serat. Kurang seperti Kak, ayo kurang yang detail, lain. Iya. Kurang detail, ayo. Kurang more, detail, more. Ayo coba Kak Cherry Christy bisa mungkin didetailin lagi dan jangan lupa untuk regionnya dikasih tahu ya, nanti kita salah kirim hadiah nih. Ayo, Nutrishake itu mengandung apa aja? Ayo. Yes, ayo coba. Siapa nih? Dari kasus cipit, menjaga yep. kondisi tubuh tetap fit dan asupan gizi seimbang selama berpuasa, Kak. Yes. Sulis dari Bali. Yes, benar. Jadi intinya sih memang ada protein dan serat, tapi memang fungsinya sendiri adalah untuk menyeimbangkan nutrisi pada tubuh. Dan berarti Kak Sulis, yes. Kak Sulis ya, dari Bali Kak menang. Sulis yeay. Cipit. Oke, kalau gitu sudah selesai untuk sesi kuisnya teman-teman ya. Nanti jangan lupa DM ke Instagramnya @fitlaversclub untuk mengklaim hadiahnya. Nanti aku akan standby di sana buat teman-teman semua. Dan teman-teman region juga akan bantu untuk registrasi atau mungkin ngambil identifikasi untuk pemenangnya ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Kak Trivena sebagai juri kita hari ini. Kita umpetin dulu lagi ya. Dah. Mana nih? Yes, okay. We will continue for the next slide ya, Marlene. Okay, yes. Let me show you.
Yeah, so basically I would like to thank you for today. And if you would like to follow me on Instagram, I have an Oriflame account. So if you just screen this QR code, you will be able to find me there to find some wellness inspiration. I'm talking about a healthy lifestyle in general, but also my how I live here in Sweden and when I'm in the office and different kinds of product inspirations as well. Jadi teman-teman, kalau mau temenan sama Marlin, boleh banget di-scan QR code-nya. Teman-teman boleh follow banget Instagram-nya, karena biasanya Marlin tuh banyak share inspirasi wellness, gaya hidup sehat, terus juga gimana cara dia kehidupan dia di Stockholm, dan resep-resep juga, dan banyak inspirasi wellness lainnya bisa teman-teman gunain nantinya. So thanks a lot for today and for joining me. Oke, terima kasih banyak yes. Teman-teman yang sudah hadir hari ini dan mengikuti sharing session hari ini. Terima kasih banyak. Ayo teman-teman, ditulis di kolom chat. Thank you Marlin, and I will segar bugar hashtag or anything. So yes. So okay. She knows that kita habis ini hidup sehat. Pasti, tenang, yes. Oke, okay, kalau gitu, terima kasih Kak Lilis untuk translation hari ini, untuk terjemahannya kita jadi lebih mengerti ya. Gimana caranya untuk gaya hidup sehat dan diperjelas lagi dengan Kak Lilis tadi dari penjelasannya. Dan Marlin, thank you so much for your time. So thank hopefully so next time we will have the same event also training ya. Wellness training ya. So we will invite you for the next time again ya. Don't be boring for us. Oke. Thank you juga teman-teman yang udah ngedengar translatean aku. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata salah, tidak bermaksud menyinggung, semoga tidak ya. Dan semoga penjelasan Marlin bisa teman-teman dapetin maksudnya dan bisa nonton ulang lagi sebenarnya ya Pak Reza kalau kurang ngerti ya. Oke, iya benar. Dan ini ada untuk rekaman video ini akan tersimpan di YouTube channel di Oriflame Indonesia. Jadi teman-teman bisa rewatch lagi kalau pengen lagi bosan atau nggak ada kerjaan gitu ya, mau mengilmu istilahnya gitu ya, boleh untuk tulis rewatch lagi untuk si YouTube channel kita YouTube live kita hari ini ya. Oke, okay, itu aja dari aku. Aku pamit dari Kalil juga, dari Marlin juga, jadi teman-teman semua. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa di tren-tren berikutnya. Thank you, Marlin. Thank you, Kalilis. Bye-bye. Bye-bye, Kak Reza dan teman-teman semuanya. Dadah.